Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi ya di channel YouTube saya, Troyan Official. Buat kalian yang berkunjung baru di channel saya, lebih baiknya kalian subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa kalian nyalain lonceng notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru saya. Dan jangan lupa kalian like videonya, kalian komen, serta kalian share ke semua orang, agar channel saya semakin berkembang dan saya semakin semangat untuk membuat konten-konten selanjutnya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan memberitahu kalian filter Instagram yang lagi viral, baik soundnya maupun lagunya. Nah, filter tersebut adalah Manis Gula Kelapa. Nah, kalian pasti tahu kan lagunya gimana? Nah, kalian tonton sampai habis dan jangan lupa jangan di skip. Oke, langsung saja kita mulai ke tutorialnya. Filter Instagram Manis Gula Kelapa yang soundnya sangat viral dan banyak didengar oleh semua orang, baik di TikTok maupun di sosial media lainnya. Nah, kalian tinggal buka aplikasi Instagram kalian, lalu kalian pergi ke tempat kalian ingin membuat Insta Story, atau kalian juga bisa lakukan seperti ini, kalian geser seperti ini. Oke, langsung saja saya beritahu kalian filternya. Oke, filternya yaitu Manis Gula Kelapa dari Tiram V. Nah, kalian tinggal cari saja ya Manis Gula Kelapa, yaitu ditelusuri efek, atau kalian juga bisa langsung telusuri IG-nya yaitu Tiram V. Oke, langsung saja di sini kita cobain filternya. Tapi di sini ada dua pilihan ya, yang ini. Nah, terus yang sebelahnya itu ada tanda X. Ini tuh kayak besar, kayak full ya. Sedangkan kalau yang ini dia tuh hanya kayak apa namanya, besar sekali, apa itu namanya, aku lupa. Zoom, di zoom. Nah, sertakan di sini untuk mengatur filternya. Oke, di sini saya akan gunakan yang ini terlebih dahulu ya. Lalu di sini saya gunakan handfree terlebih dahulu. Oke, langsung saja kita cobain. Oke, kita cobain yang sebelahnya ya. Tapi di sini kita atur terlebih dahulu filternya. Oke, langsung saja kita cobain. Oke, itu adalah filternya. Semoga kalian suka dan semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.